ya. Idenya dari mana sih? Ide dari saya sendiri. Inspirasinya awal kita ingin selesai saja, tetapi karena banyak ini jadi viral, ya anggapan kita itu menjadi sebuah ketenaran gitu, tapi tidak ada untungnya buat saya, tidak ada sama sekali gitu. Kenapa memilih cerita yang kayak ngarang-ngarang cerita kayak gitu di zaman modern kayak gini? Iya, Pak. Ya itu dia yang saya hilaf, yang iman saya lemah, iman saya turun sebagai manusia, setan masuk ke dalam diri saya sehingga saya mempunyai suatu pikiran yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat tidak masuk akal. Gitu. Beli babi itu berapa? Kalau kita beli di sebuah online, yaitu dengan harga 900 dan ongkos kirim, ada ongkos kirimnya. Ya, kirim melalui jasa pengiriman tepat pada jam 11 kurang 5 menit kalau nggak salah, babi itu baru datang. Baru sampai dan dilepas di depan rumah saya. Kemudian pada hari Selasa yang viral itu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab, yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya, semua berjalan dalam keadaan yang salah sangat fatal. Saya akui itu adalah salah yang sangat fatal. Dan sekali lagi atas kejadian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk warga Bedahan, untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan ini adalah bukan daripada isu pengalian ataupun apapun, inilah rekayasa pribadi saya sendiri untuk menyelesaikan apa yang disolusikan kepada saya untuk supaya tentang main babi ngepet itu hilang atau tidak ada lagi gitu.